Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat petani walet Indonesia. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Pemala ya. Jadi semalam anggota lembur, mungkin insya Allah sebentar kita on perdana di RB milik Pak Markus ya. Jadi saya bagi tim sebagian menyelesaikan pengerjaan yang semalam ya. Tetapi saya dan Bang Aco pergi mengecek RBW milik Fajar ya. Jadi di sini kita mau cek ada sekitar 4 RBW ya sekaligus. Jadi biarkan tim yang kerja sebagian, kita mau cek pembinaan. Oke, guys. Oke, mana Pak Aco, Bang Aco? Oke, guys, karena kita sudah kenyang semua, kita mau cek ya pembinaan kita yang ada di Pemala, guys ya. Ada juga binaan yang ukuran 3x6 ya, seng, itu yang pertama kali kita cek. Oke, guys. Oke, alhamdulillah. Ini kita dalam perjalanan ya. Tadi sudah makan sarapan pagi bersama tim. Tim sebagian bersama Bang Ryan melakukan pengerjaan ya. Insya Allah sebentar sore mungkin kita on perdana. Jadi saya bagi tim, saya dan Bang Aco, Bang Fitra pergi mengecek RBW binaan ya di Pemala, karena ada beberapa binaan kami di sini sudah masuk 3 bulan ya. Kita pertama kunjung itu milik Pak Atung ya. Pak Atung ini RBW ukuran 3x6 dari seng ya, luarnya seng, dalamnya kalsibor. Info dari pemilik gedung itu sudah ratusan, guys. Untuk memastikan kita pergi mengecek langsung ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat RBW ini karena sudah sering saya posting di channel YouTube Super Sinar 77 ya. Oke, ini teman-teman yang sering tanyakan ya. Ini merek pengkursu saya itu merek Unite. Unite, coba cari di Google ya. Unite. Unite. Kalau saya bilang Unite, nanti banyak yang tidak tahu ya. Jadi tulis Unite. Ya guys, ini sangat akurat ya. Ini sangat akurat dan sangat cepat mendeteksi suhu di dalam ruang inap. Begitu juga dengan kelembapan, guys ya. Oke, alhamdulillah kita sudah tiba, guys ya. Ini RBW-nya. Mungkin teman-teman masih ingat RBW ini. Di luarnya lapis seng ya. Di luarnya dilapisi seng dan di dalamnya itu kalsibor ya. Ini kita gunakan teknik dua suara. Oke. Mungkin teman-teman masih ingat ya RBW ini. Sering sekali saya posting di channel YouTube Super Sinar 77. Jadi hari ini kebetulan saya mau setel timer ya, timer ampli. Sekaligus kita masuk ke dalam, guys. Kita lihat ya ukuran 3x6 ya. Biar tidak dibilang hoax, kita lihat hasilnya, guys. Ini gedungnya, guys. Nah, ini dia. Ini seng ya. Di dalam ini jadi ini batu, ini bata cukup sampai di sini ya. Ini rendah kurang lebih 1,30 meter ya. Nah, di atas ini sudah dilapisi seng dan kalsibor. Jadi batanya cukup sampai di sini. Oke. Kita masuk ke dalam, guys. RBW 3x6 dari seng. Tapi jangan salah, guys ya. Ini binaan saya yang paling sukses di Pemala, RBW Mini, guys. Kita sebelum kita masuk, kita matikan dulu amplinya, guys ya. Kita matikan suaranya biar saya lebih nyaman menjelaskan di dalam ruang inap. Digembok, guys ya. Ah, ini.
Patung baru bangun, guys. Oke. Kita matikan dulu jalur semua ya. Kenapa kayak bau hangus, guys? Di sini kayak bau hangus. Yang sudah terbakar. Oh. Oke. Okay. Mada senter, guys. Atung pinjam senter dulu. Oke. Okay. Kita masuk ke dalam. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, banyak burung di dalam. Masya Allah. Wih. Main di dalam burung, guys. Besarannya. Oh, hey, sarannya. Masya Allah. Ini. Full. Bah. Kotoran nih. Ini bos, timbal balik. Bah. Hey. Luar biasa gedungnya ini, Alek. Atung ya, Bang Atung. Bah, luar biasa, guys. Sarang. Sarang sudah berjejer ya. Ini sarang-sarang. Ini timbal balik ya. Ini sarang. Ini mangkuk semua ya. Bah, alhamdulillah. Ini salah satu binaan saya yang terkecil ya di Pomala 3x6. Jadi di sini kalsibor ya. Ini kalsibor. Di luarnya ini dilapis seng ya. Bam. Masya Allah. Hey, lihat ini sarang. Hey. Berhasil ini, guys. Bah, 3x6 tapi isinya. Sarang. Sarang. Banyaknya sini ini, guys. Ini voidnya ya. Ini voidnya. Jadi voidnya ini kurang lebih 1 meter ya. 1 meter. Jadi ukuran 3x1 meter ya. Kita paksa burung turun dari LMB turun ke lantai dasar ya. Itulah teknik settingan volume dan penempatan tweeter tarik ya. Ini, ini banyak sekali burung di dalam ya. Lantai dua ini kedengaran suaranya sampai di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sarang, ini sudah mau berjejer ya. Ini polesan, ya ini sarang, ini polesan, polesan, ini polesan, sarang, bah, gedung kecil tapi isinya, ini sarang, ini sarang, ini sarang ya, ini sarang, bah, jangan lihat kecilnya tapi isinya, guys. Bagaimana patung, mantap. Betul, mantap. Nah ini patungnya, Fajar, bagaimana? Nah, mantap. Nah, ini mangko ya, mantap sekali, guys. Gedung pertama nih Pomala ya kita kerja. Iya, ini gedung pertama ya, gedung ya. Terkecil ya. Dan terkecil. Oke, kita coba naik ke atas lantai 2 ya. Aduh. Burung ini main di dalam, guys. Kotoran full. Subhanallah, kotoran. Masya Allah. Banyaknya sarang ini, sarang. Ini lantai dua ya, sarang. Banyak isinya ini. Sarang, ini ya sarang. Ini ada lagi sarang. Ini sarang. Ini sarang. Ini sarang. Ini sarang. Ini sarang timbal balik ya. Ini sarang. Ini sarang. Berjejer, guys. Ini sarang. Sarang, sarang. Ini berjejer ya. Ini sarang, banyaknya sih ini. Sarang full. Sarang. Semua sirip ya. Ini sarang. Banyak sekali sih ini. Masya Allah. Kalau semprot pita tas satu aja. Jangan banyak. Karena ini sudah bawa koloni. Masya Allah. Luar biasa ini Atung. Berhasil ini gedung, bos. Luar biasa ya. Ini kalsibor ya. Ini kalsibor. Di luarnya itu lapis seng ya. Jadi di antara kalsibor dengan seng ini ada spasi ya. Agar hawa panas tidak menembus ke ruang inap. Larnya diperkecil, guys ya.
Ini lahannya diperkecil karena intensitas cahaya sangat berlebihan. Jadi ini diperkecil, guys. Di atas, bos. Oke. Aduh, ngeri ya pegang dulu ini senternya, guys. Ini karena sempit sekali. Ya. Aduh, ini sangat ekstrim, guys. Tapi demi teman-teman semua, apa boleh buat? Aduh. Wih, banyaknya burung ini. Ih. Burung main di dalam, guys. Ayo naik cepat bawa senter. Burung nih. Bah. Sarang. Wah, banyaknya sarangnya ini. Ini sarang. Udah kotoran nih. Masya Allah, banyaknya isinya nih tuh. Jangan terlalu banyak senter. Iya. Ini sudah bawa koloni asli ini. Luar biasa, guys. Mantap. Ini voidnya ya, loss ke bawah. Mantap ini, guys. Berhasil ini, guys. Oke, ini bukti nyata ya. Kita kasih kepada teman-teman semua ya, agar tidak dibilang hoax bahwa RBW, walau RBW kecil, tetapi hasilnya, guys ya, kalah dengan RBW jumbo ya. Biar RBW jumbo, RBW besar, kalau tataruan dan tekniknya salah, bisa song ya. Walau RBW kecil, asalkan teknik benar, insya Allah akan sukses, guys ya. Bukti nyata, bukan hoax. Oke, kita turun ke bawah patung. Kita mau setting ya. Oke, siap. Oke. Mantap, guys, luar biasa ya. RB 3x6 dari Seng. Lapis kaltibor, hasilnya kalah RB jumbo, guys ya. Tidak berarti RB besar sukses ya. Biar RB kecil asalkan tatar benar, teknik benar, insya Allah sukses. Weightnya ukuran 1 meter, kita paksa burung turun ke bawah. Bisa teman-teman lihat hasilnya, sarang berjejer semua sirip ya. Oke, guys. Alhamdulillah, sampai jumpa di video berikutnya ya. Kita mau cek langsung RB milik pajar. Oke, guys. Atung, bagaimana hasilnya ya? Nah, ini pemilik gedung ya. Kita kasih bukti nyata ya. Alhamdulillah. Semoga RB ini kedepannya makin berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.